ada sebuah museum pesawat yang sangat baru di Karanganyar, yaitu Edupark Museum Pesawat Dirgantara. Lokasinya berada di area kolam renang Intan Sari Tasikmadu, Karanganyar. Baru ada satu helikopter dan satu pesawat bekas Batavia Air. Untuk biaya parkir per motor cukup murah, hanya dikenakan Rp1.000 saja. Wisata ini masih kalah jauh dengan museum pesawat yang berada di Yogyakarta. Namanya juga masih baru. Lokasi museum pesawat ini cukup dekat dengan Museum Pabrik Gula Sondokoro. Dua tempat wisata tersebut bisa terintegrasi dengan baik, mengingat wahana yang ditawarkan adalah sama-sama di bidang transportasi. Jika nantinya Taman Dirgantara berkonsentrasi pada transportasi udara, Agrowisata Sondokoro berkonsentrasi pada kereta uap. Katanya pengelola sih akan digratiskan untuk masuknya. Namun karena lokasinya masih berada di komplek kolam renang, pengunjung harus membayar retribusi kolam renang sebesar Rp5.000 per orang. Masuknya adalah dengan melewati kolam renang, ya walaupun tujuan saya bukan mau berenang. Melintasi kolam renang dan pintu kecil di sisi kiri, disambut sebuah mesin jet pesawat yang masih baru dan pada proses perakitan dan pengecatan. Dari sini pun belum ada nama-nama bagian dari mesin ini. Namun dari sini sudah cukup bisa menjawab bentuk dari dalam bagian-bagian mesin jet ini. Beberapa bagian sengaja dilubangi agar pengunjung bisa mengetahui perdetail lapisan. Cukup rumit juga. Salut deh buat para insinyur. Prinsip kerja seluruh mesin jet pada dasarnya sama. Mereka mempercepat massa udara dan hasil pembakaran ke satu arah dan dari hukum gerak Newton. Mesin akan mengalami dorongan ke arah yang berlawanan. Mesin jet mengambil massa udara yang relatif sedikit dan mempercepatnya dengan jumlah yang besar. Di mana sebuah pendorong mengambil massa udara secara besar dan mempercepatnya dalam jumlah kecil. Pembuangan kecepatan tinggi dari mesin jet ini membuatnya efisien pada kecepatan tinggi dan ketinggian tinggi. Mesin ini menghirup udara dari depan dan mengompresinya. Udara digabungkan dengan bahan bakar dan dibakar. Pembakaran menambah banyak peningkatan energi dari gas yang kemudian dibuang ke belakang mesin. Setelah puas mengamati mesin jet ini cukup lama, walau tidak tahu nama-nama perbagiannya, pandangan saya teralih pada sebuah helikopter. Melihat helikopter dari dekat dengan warna hijau khas tentara ini cukup mengagumkan. Sayangnya di dalam helikopter ini bagian-bagiannya tidak sepenuhnya utuh, apalagi pada ruang pengemudi. Rencananya Taman Wisata Dirgantara akan mendatangkan dua helikopter jenis Bulko. Tahu tidak, awal adanya helikopter sebenarnya terinspirasi dari bentuk dan cara terbang capung. Lihat saja bentuk helikopter ini. Hampir sama seperti hewan capung, atau bahasa kerennya dragonfly. Dari ekor, kepala, bahkan mata helikopter semua meniru capung. Tapi tetap saja, sistem penerbangan capung adalah sebuah keajaiban desain dengan teknologi terbang dari Maha Pencipta yang mengalahkan semua mesin buatan manusia. Untuk mencoba masuk ke dalam helikopter ini harus antri banyak dan tentu saja lama. Saatnya saya mencoba di bangku pilot helikopter. Ternyata sempit juga di sini, sangat sesak. Apa karena tas saya yang begitu besar ya?
selanjutnya saya akan mencoba mengeksplorasi pesawat Batavia Air yang sekarang menjadi Lawu Air Karanganyar. Nah, pasti mereka yang naik pesawat di bandara tidak bisa melihat sekeliling pesawat dari luar seperti ini. Di bawah pesawat ada sebuah sirip kecil. Lalu saya mencoba melihat ruang mesin jet pesawat ini. Jika mesin jet beneran dan sedang menyala, pastikan yang dekat-dekat ke ruang mesin ini bakalan tersedot nih. Ingatkan cara kerja mesin ini. Menghirup udara dari depan dan mengoperasinya keluar dari belakang. Bawah ekor pesawat ini juga dibuka ruang mesinnya. Nggak terbayang deh jika pesawat besar ini mempunyai sistem kabel-kabel dan pipa yang begitu rumit. Bagaimana ya jika pesawat ini rusak dan diservis? Pasti lumayan bukan untuk memperbaikinya. Bawah saya pesawat pun juga begitu, juga penuh mesin yang rumit. Dulu kedatangan pesawat Batavia Air ini sempat menyita perhatian masyarakat. Bahkan sebelum iring-iringan truk pengangkut pesawat itu tiba di Taman Wisata Edukasi Dirgantara, puluhan orang sudah tampak berkumpul di sekitar taman, menunggu kedatangan pesawat. Pesawat Boeing 737-300 yang dipesan pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk dipajang di Taman Wisata Edukasi Dirgantara. Lalu saya mencoba menaiki pesawat ini, mumpung belum tutup untuk pengunjung. Memasuki pintu pertama, saya menemukan sebuah alat komunikasi telepon. Berharap teleponnya bisa diambil dan membayangkan sebagai orang penting di sini. Entah tombol apa ini, sekenanya saja saya pencet-pencet. Dan hasilnya, telepon ini pun tetap tidak mau lepas dari genggamnya. Memasuki interior lebih dalam, di dalam pesawat ini ternyata seperti ruang bioskop. Ada televisi yang menampilkan film movie berkualitas HD. Mau bioskop gratis seharga Rp5.000, datang saja ke sini. Di interior pesawat ini terdapat ruang bagasi untuk tas kecil. Duduk di kursi ada sebuah tombol lampu dan tombol AC. Pantas saja di sini sejuk. Kursinya pun ada tempat untuk makan. Saya mendapatkan info dari kru pesawat, ternyata sebentar lagi musim ini akan ditutup. Aduh, mumpung masih ada waktu, saya memanfaatkan saja sisa waktu yang tersisa. Ingin melihat dulu bagian paling belakang. Bagian belakang lebih mirip seperti ruang bagasi. Entah tempat apa ini, mungkin tempat ini juga untuk locker atau memasak. Karena ada sebuah mirip dapur kecil di sini.
Ya, karena jam sudah menunjukkan jam 4:30, museum ini sudah akan ditutup. Mungkin lain kali saya akan mengunjungi museum pesawat di Jogja jika ada kesempatan.